Isinya apa? Mungkin bisa diceritakan isinya. Nah, ayo, isinya apa? Jangan cuma bisa nyanyi dong loh ya, harus tahu isinya. Kebetulan saya bukan apa ya. Yang bukan lebih, apa? Lebih tahu itu. Jangan-jangan apa? Yang lebih tahu itu adalah kakak saya. Oh gitu, gitu, gitu. Boleh diceritakan sedikit lagu pertama tadi intinya apa? Lagu kedua tadi intinya apa gitu. Kan lagu ini populer banget ya akhir-akhir ini ya, dua lagu ini ya. Tapi mungkin sebagian belum banyak yang tahu isinya apa. Penciptane. Ayo, kira-kira aja apa kira-kira? Akan penciptane. Akan boleh pakai mic-nya nyala loh. Nah, dipakai mic-nya. Ya kalau enggak salah ya. Heeh. Enggak apa-apa. Salah juga enggak apa-apa kok, enggak ada yang nilai, enggak ada guru. Enggak salah benar dong. Heeh. Iya. Salah, yang cewek selalu benar ya. Iya, benar. Apa-apa, ayo. Disemangati loh sama bapak-bapaknya. Fansnya langsung banyak ya, banget ya. Di dunia ini 10.000. Apa kerukunan persahabatan itu terjalin dengan baik, maka apa? Damai. Iya. Intinya tuh nggak ada pertengkaran. Iya. Kita walaupun intinya dari pesan itu ya, walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Wis. Bineka Tunggal Ika. Sama kayak ini ya, kita ya Bineka Tunggal Ika gitu ya. Terus yang berikutnya? Yang mau warna itu kan Allah itu yang menjadi pelindung kita, penolong kita. Jadi betul. Dengan kasih Allah, pertolongan Allah kita bisa ketemu di sini. Iya. Oke. Intinya atas restu Allah, melakukan segala sesuatu atau hal yang terbaik itu memang dari Allah. Iya, betul. Kita bisa ketemu Iya. Jadi kita diarahkan. Kalau mau ke buruk gitu, kita langsung di stop. Gitu. Iya, betul. Dan kalau misalnya ngomong diarahkan ya, berarti harus diarahkan juga ke stannya dong. Ya. Yuk, buat para pengunjung bisa diarahkan ke stannya biar mari, berbelanja. Stang koyak.
kaki ya. Iya, boleh. Ini keuntungannya kalau bisa nyanyi ya sambil jaga stand kan bisa sambil mempromosikan standnya gitu ya. Iya. Iya. Oh nggak apa-apa boleh. Kan ini sarana untuk berpromosi. Iya, ya, mari kan? Ya, mari bagi yang lapar, bagi yang apa atau untuk ganjel-ganjel perut aja gitu. Mari kita datang ke Cipop. Nah itu tuh lagi tren banget nih. Iya. Ada jam. Dan di situ ada juga kami tuh ada teh. Itu bakarnya iya. Dan hari ini ada icip-icip gratis ya. Icip-icip gratis buat entertainernya ya. Oke, ada pesan-pesan yang lain yang mau disampaikan mungkin? Sudah. Mau nyanyi lagi? Rencana. Oke, gantian ya. Nanti kita dengarkan lagi suaranya. Mungkin tapi kita persilakan untuk yang lain yang mau nyumbangkan suaranya. Tadi ada Pak Jamhari ya, masih di situ. Monggo ya, Pak. Monggo Pak, mau nyanyi Pak. Monggo, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dipromosi.